teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Frogbus TV. Di video yang terbaru ini saya akan menjelaskan ya, banyak teman saya yang menanyakan bahwa bang ininya kena leheran knalpotnya itu biar krom itu gimana gitu. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya, bukan memberikan tutorial, tapi saya menjelaskan. Di sini saya sudah menggunakan amplas saja teman-teman, amplas dan menggunakan autosol ya. Pertama yang kalian amplas dulu ya, dengan amplas ukuran 1000 amplas, dan setelah semuanya halus lalu kalian beli gosok dengan autosol. Oke, seperti itu saja ya, cara saya dilakukan secara berulang kali. Kalau saya di sini mungkin dua kali aja ya dalam penggosokannya, kan saya poles lagi nanti. Ini sudah ada yang gini, yang karatan, ini yang karatan belum saya poles selama semingguan karena ditinggal ke kampung ya. Jadi saya yang nggak sempat lah membersihkan leheran knalpot ini. Leherannya ini sangat awet ya, saya sudah pakai kurang lebih dalam waktu 5 bulanan saya pakai ini, masih awet-awet aja ya, nggak pernah terjadi ya rusak lah dalam mesin gitu kan. Itu kan cuma leheran knalpot saja, jadi ya nggak apa-apa lah ya gitu. Bisa kalian lihat ya, hasilnya sangat memuaskan ya. Mantap teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja tutorial gini, bukan tutorial ya, maksudnya ya video singkat saya kali ini menjelaskannya buat teman-teman supaya kalian tidak penasaran sama leheran knalpot saya. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial saya, video dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Jika kalian ingin video tutorialnya ini, silahkan minta aja di kolom komentar, nanti saya akan buatkan. Dan jangan lupa juga di subscribe ya nanti ya, supaya saya tambah semangat lagi upload video yang terbaru lagi. Dan jangan lupa juga di share video ini ke teman-teman anda bila video ini bermanfaat. Ingat ya, bila kalian ada requestan silahkan minta aja di kolom komentar, nanti saya akan buatkan pasti ya secepatnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, see you next time.